Assalamualaikum, halo sahabat-sahabat para pecinta tanaman. Hari ini tuh rencananya mau manen pisang Cavendish. Ini beberapa pohon sudah kelihatan tua, buahnya juga sudah besar. Ini kesempatan kita untuk memanen setelah dia usia 9 bulan. Ikuti terus sampai itu video ini. Oleh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Ini sudah 3 bulan ya sejak keluarnya jantung, sejak kita potong jantungnya itu. Dan saat ini sudah kelihatan tua, semua daunnya sudah tinggi. Nah, kita potong dulu daun-daunnya sebelum kemudian kita potong buahnya. Thank you.
Ini ukuran buahnya jauh lebih besar dari yang pertama tadi, tapi jumlah sisirnya lebih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 sisir, tapi buahnya jauh lebih gede dari yang pertama tadi. Kita cari lagi. Berempat itu enak. Enggak usah. Kita lihat dulu. Sepertinya belum terlalu tua ya. Kita biarkan dulu supaya dia lebih mantap, lebih tua ya. Ini kurang tua. Enggak, kita tebang dulu. Cari yang lain. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya setelah menunggu selama 9 bulan jerih payah kita menanam sudah membuahkan hasil seperti ini. Ini tadi kita bisa menebang 2 pohon, ini dan itu. Yang ini ada 9 sisir, yang sana ada 8. Sana ukurannya lebih besar, dengan ini ukurannya lebih kecil tapi sisirnya lebih banyak. Itu ya, oleh karena itu teman-teman yang punya hobi menanam, jangan pernah bosan untuk menanam, karena dengan menanam kita akan punya harapan di masa depan. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video saya yang baru selanjutnya. Ingat ya, setiap hari ada video yang baru dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.